Hai guys, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan SKM Top Channel. Suatu channel yang akan menebar cinta dan persahabatan dalam arti yang seluas-luasnya. Oke, demi kemajuan channel ini, jangan lupa pencet subscribe dari merah menjadi abu-abu, pencet lonceng dari abu-abu menjadi hitam, pencet jempol pertanda like, juga pencet panah tanda di-share ke sahabat-sahabat Anda. Al-Qadlin Sumailaru yahlil kubur Heri Hermawan bin Bapak Edi Minti Sumailaru yahlil kubur Monon bin Bapak Bladun Sumailaru yahlil kubur Muni binti Bapak Monan Sumailaru yahlil kubur Muni bin Bapak Monan Sumailaru kubur Ini binti Bapak Monan Sumailaru kubur Junaidi bin Bapak Monan Sumailal kumur dato min babai di minti Sumailal kumur dani binti babai di minti Sumailal kumur eni binti babai Sumailal kumur Zafna bisa disimpa olu Inna ilaikum mursalun Olu ma antum illa basyarun misluna Wa ma anjala rahmanu min syairin In antum illa kakibun Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin Qalu inna taqayyarna bikum la illa tantahu lanarjumannakum Pembacaan Yasin sudah selesai, sekarang saat La ilaha illallah wa allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا إله إلا الله 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 لا إله إلا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 Adapun rangkaian acara pada setiap tahlil dari hari pertama hari ketujuh yang di hari ketujuh sekarang adalah hari penutupannya hari ketujuh
itu rangkaiannya yaitu pembacaan Yasin, kemudian tahlil, dan ini sepatah kata dari tokoh yang mewakili tuan rumah. Kemudian nanti dilanjut dengan doa, itu rangkaian acara untuk yang mana pada sore hari ini, hari ke-7 malam hari ini, kita dapat bermuajahah, bermusyafahah, berkumpul di tempat ini dalam rangka mendoakan anak saya, Heri Hermawan. Nah, ini setelah acara selesai, di sini di pembagian snack seperti ini, jadi pembagian makan makanan sil kue-kue dulu, kue buah. Masih hampir sama, tapi ada yang ada sedikit perbedaan, yaitu nanti tentang setelah tahlil itu ada di sini ada ngaji, ada pembacaan Quran dari sore sampai pagi, nanti biar kita cari sumbernya. Jadi memang ada semacam kearifan lokal di sini yang berbeda dengan tahlil-tahlil di tempat saya, terutama di Jawa Tengah, di Magelang. Itu yaitu yang membedakan adalah ada ngaji setiap jam dari sore sampai pagi selama 7 hari. Nanti kita akan tanya yang asli orang daerah Ciketing sini, Ciketing Mustika Jaya Bekasi. Nah, ini pembagian semacam berkat ya kalau di ini. Jadi karena ini hari terakhir, sehingga ada pembagian berkat ya, pembagian berkat untuk dibawa pulang. Ini, kalau ini masih sama dengan tradisi-tradisi lain. Oke, siap. Oke, berarti dari hari pertama dari jam 8 sampai subuh. Itu rata-rata berapa orang yang per jamnya? Per jam ya, itu, per jam. Ya. Berarti ada berapa kelompok? 8 orang. 8 kelompok ya? Enggak, 8 orang aja. 8 orang. Ya, 1 jamnya berapa orang? 1 orang. Oh, 1 orang. Jadi setelah acara Yasin dan tahlil, setiap jamnya ada yang ngaji Quran. 1 jam 1 orang secara bergilir. Iya. Pembagiannya seperti apa? Sudah diatur di Pak RT atau seperti apa biasanya? Sesuai jadwalnya misalkan jam sekian sampai jam 8 sampai jam 9 siapa itu diatur ketika ada yang meninggal atau memang sudah ada diatur? Oh, diatur ya, berarti dadakan gitu ya. Misalnya berarti kalau ada 3 orang meninggal bareng atau selang pada ini ada tahlilan bareng, diaturnya juga, oh berarti ada orang gitu ya. Disesuaikan. Satu malam rata-rata berapa? Berapa surat atau berapa? Rata-rata ya. Apa cus? Ya, lajinya lancar, atau dia bagus, dengan kecepatan mahari di lurutnya bagus juga, bisa satu jus. Oh, berarti tapi tergantung kan perorangannya ya. Oke. Tapi santai, tidak boleh terburu-buru. Ya. Pembagian waktunya sudah awal ya, sudah ya, dari titik awal. Ini jadi ini tradisi yang sangat bagus banget, mungkin untuk bisa jadi referensi untuk daerah saya, termasuk daerah Magelang yang kalau daerah saya tidak ada. Dan itu kalau di daerah Temanggung itu ada, tapi hari pertama nggak tahu sampai 7 atau 8, yang jelas hari pertama ada. Tapi itu begadangnya, jadi ngajinya kayaknya nggak ada. Tapi begadang banyak orang sampai subuh juga. Selain ngaji, kira-kira ada yang lain?
ada nggak yang beda dengan nggak ada ya, sama ya, yang utama itu ya. Oke, berarti yang kehilangan itu ditemani, istilahnya ditemani sampai pagi, dan itu selama 7 hari ya. Oke. Oke, okay, jadi acara sama acaranya 1 sampai 7 ya, yeah, berturut-turut ya. Yeah. Ada enggak yang misalnya hanya 3 hari kemudian ada. 7? Oh, ada. Ada itu 5 hari. Tergantung keluarganya istilahnya. Yeah. Okay. Terus tapi kalau kemudian setelah 1-7 hari, 40 hari ya. Iya. 40 hari, 100 hari, 1000 hari. 1000 hari. Terus setiap tahun terus haul dah. Oh, setiap haul ya, setiap tahun ya. Ini adalah tradisi di kampung, tradisi Betawi yang berlaku di Kampung Ciketing Asem, Mustika Jaya. Saya pun baru merasakan dan mengetahui setelah tinggal di sini. Oke, terima kasih, dan akan kita infokan untuk banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dimaksud dengan ngaji setelah acara tahlilan itu ada seperti ini. Jadi ini pertama ya, pertama setelah tahlilan dalam satu jam, tiap jam nanti ganti sampai subuh selama hari pertama sampai hari ketujuh. Masih ada orang sampai nanti malam gantian.